power of dreams. Okay, first kali nama saya Muhammad Amir Ashraf bin Muhammad Azman. Saya berasal daripada Ipoh, Perak. Nama saya Muhammad Hakim bin Muhammad Hakim bin Abdullah. Saya berasal dari Penang. Saya main motor sebab saya minat. Lepas tu daripada abang saya, mak saya juga support saya. Main motor ni dari kecil sebab saya dari kecil saya tengok gambar pakcik-pakcik saya. Saya pun cuba untuk saya beli satu pocket bike. Bagi saya Honda Dash ni adalah satu tim yang bagus. Dia mengurus tim dengan baguslah. Terutamanya dia mengajar, kalau ada silap dia memberitahu. Setakat ni agak susahlah bagi saya sebab semua motor agak sama dan kita just fokus diri kita. Kita kena try habis-habisan. Bagi saya race dekat tempat-tempat yang berpagar ni sangatlah ekstrim. Orang kata race dekat trek-trek yang macam ni sangatlah sangat susah. Okey, pada tahun ni saya dah menang 2 race and saya di tempat kedua. Saya di tempat pertama beza 4 point saya dengan saya. Dan saya yakin tahun ni saya akan boleh fight overall champion nombor 1. Semua pelumba ada peluang masing-masing walaupun point yang tak jauh dan saya akan cuba sedaya upaya untuk merebut peluang ini. Akif antara individu yang nampak bersedia untuk meneruskan kecemerlangan yang setelah dilakukan di Kuala Terengganu. 10 pusingan, 6 lampu merah dinyalakan. Mereka akan lepaskan sekarang. 20 menuntut laju Akif Abdullah yang bermula dengan baik. Awal race tadi, saya cuba try menjarakkan diri tapi agak susah. So lap by lap saya cuba menjauhkan diri saya. Lepas tu saya try cari marking yang boleh jarakkan diri. Lepas dari 4 lap saya dah mula menjarakkan diri dan saya kalih belakang saya tengok ada gap. Dan dari situ saya cari step by step, cari step by step. Ini rezeki saya ya Allah Ta'ala bagi. Dan lepas ni saya akan try lebih lagi dari ini. Baki 4 round nanti saya akan cuba buat yang terbaik. Saya akan kekalkan saya punya championship dekat nombor 1. Saya akan try lebih lagi dari ini. Yang kedua dekat podium, kali kedua tempat yang kedua dengan kemenangan yang kali ketiga buat Muhammad Akif Abdullah.